Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat dikelola oleh Yayasan Pitutur Luhur adalah pondok pesantren khusus lansia. Terletak di kawasan Kampung Lansia, Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Didirikan dengan tujuan mempertahankan hidayah iman dan Islam, memperbaiki dan mengembangkan kualitas ruhani, membentuk pribadi masyarakat yang saleh, khususnya lansia, menuju kehidupan yang husnul khotimah. Memiliki visi menjadi pusat kegiatan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan berbasis nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mencapai visi itu, pesantren mempunyai misi. 1. Menyiapkan generasi mulia. 2. Menghantarkan lansia husnul khotimah. 3. Menghindari kepikunan dan kejenuhan. 4. Mewujudkan bakti kepada orang tua. 5. Sarana pembinaan produktivitas dan kemandirian usia mulia. 6. Menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perencanaannya, pesantren ini dilengkapi dengan fasilitas wisma lansia bernuansa alam pegunungan, taman lansia, sanggar lansia, balai kesehatan lansia, tempat ibadah dan ruang belajar lansia, balai kreatif lansia, serta rumah literasi untuk lansia. Partisipasi dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 799-99-333-72 atas nama Pesantren Raden Rahmat. Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 799-99-333-72 atas nama Pesantren Raden Rahmat. Konfirmasi donasi 0812-9968-619. Info pendaftaran santri 0856-9329-9145. Ayo berbagi bahagia menuju pintu surga bersama lansia.